Ya, pemirsa, kini kita ke informasi kuliner, yakni Foodigram. Kali ini ada rekan Bayu Pradana yang akan ajak Anda untuk makan masakan rumahan dengan beragam sajian yang unik. Kira-kira seperti apa? Langsung kita simak berikut ini. Nggak tahu, wey. Minuman yang paling manis adalah wedang. Masih, wey? Karena masakan rumah. Emang kenapa sih? Ya apa-apa, udah mending lu ikut gua aja dah. Mane? Makan. Gimana? Biar lu gak kangen lagi sama rumah. Beneran? Ya udah, ayo. Ayo. Bener, makan ya. Halo Mbak. Jadi sebenarnya konsepnya apa nih? Konsep kita di sini sesuai dengan tagline kita, itu adalah serasa di rumah. Jadi benar-benar kalau makan di sini udah pasti dari mulai makanannya sampai ke ambience-nya pun juga semua. Oh, ini berasa sih ya, berasa di rumah. Saya lapar, Mbak. Oke, makannya kita coba. Saya cobain ya. Pasti. Oke, deh saya ke sana ya, Mbak ya. Oke, mari. Mari, Mbak. Makan kita coba yang pertama ada pardeng balado. Tahu nggak pardeng balado apa? Ada tuh tariannya tuh. Dinding pardeng deng. Bukan ya? Bukan. Oh bukan. Ini sambal merah lebih ada aksen manisnya. Yang hijau lebih gurih. Tapi dua-duanya oke banget. Kawin dia sama dendengnya. Kalau gaprak ini adalah jawaban dari segala doa. Kalau selama ini kita galau, gado-gado apa ketoprak? Ini dua-duanya. Ada rasa-rasa kencurnya, tapi juga gado-gadonya masih bermain, dia punya bumbu ya. Antara bumbu kacang, karena kencur juga. Ini dia nih giliran yang manis-manis yang nemenin saya. Ada Arema. Arema adalah kepanjangan dari apel, renyah, dan manis. Aku terbelalak. Enak banget kayaknya. Enak banget. Tadi aku terbelalak, sekarang aku tertegun. Ternyata kalau pakai es krim sama pakai sausnya ini kayak susu sih. Makin balance, ada anget-anget dari sinamonnya. Tambah lagi es krimnya itu bikin apa ya? Bikin ceria gitu hari-hari kita ya. Udah gak kangen rumah lagi dong. Alhamdulillah saya kangen mereka sekarang. Nah, di sini kita mau cobain minuman yang manja. Ayo, kira-kira minuman apa yang paling manja? Cakep. Cakep bukan pantun. Bukan ya. Apa minuman yang paling manja? Enggak tahu, wey. Minuman yang paling manja adalah wedang. Deh, pokoknya pemirsa jangan lupa untuk kesini, cicipin masing-masing makanannya di daerah Kuningan. Bersama juru kamera Laksana Tiara, saya Bayu Pradana. Sampai jumpa.